Oke okay guys, kita sekarang ini berada di Kampung Tarat ya. Lebih tepatnya di rumah Encik Rojas lah, pengusaha ladang purau tuh tadi ya. Di belakang saya tuh, nih, ah, tuh rumah dia ya. Dan sekarang ini saya berdiri di area peternakan kelulut guys, nah ini. Saya belum pernah lihat lagi kelulut dalam jumlah yang banyak seperti ini. Yang pernah saya lihat itu yang satu dua macam itu aja. Nah ini guys, kelulut banyak guys sampai ujung sana. Nah, tak tahu ada madu ke tidak nih, tak pasti lagi ya. Sini juga ada pokok-pokok durian guys ya. Tuh pokok durian semua tuh. Nah, di sana belakang tuh. Nah, di tengah-tengahnya tempat menternak kelulut. Itu Cek Rojas tadi ya. Cek Rojas itu ya teman satu sekolah abang saya. Udahlah saya berurusan nanti dengan dia. Ini guys, kelulutnya. Nah, Cik Rojas ambil madu tuh. Dia ambil madu. Bolehlah mencicip madu. Hai Cikgu. Nah, kita ada Phyllis Julina. Yes. Phyllis Julin channel sini. Phyllis Julin official. Nah, jangan lupa. Tuh Cikgu Rebecca. Baru first time temu. Oke. Jom kita tengok. Channel dia guys. Oke. Thank you. Nah, kita tengok orang ambil madu. Jom. Oh, macam gitu. Berapa lama dia menghasilkan madu dekat sini? Kalau kita sudah pam 2 hari lepas, kalau bunga bagus 2 minggu sekali lah. Oh, 2 minggu sekali. Banyak tak madu dia untuk 60 batang ni? Harvest yang last saya dapat 70 lebih botol lah. 70 lebih botol. Botol besar ni? Ada botol lebih. Okey, nanti kita tengok. Botol ini saya fikir dalam 5 kah? 5 botol lah. 5 6 botol ini lah. Dia jual berapa tu satu botol satu tu? Satu botol tu RM50 lah. Oh, jual yang tu ada mahal. RM50 guys. RM50. Tapi khasiat dia jangan tanya. Memang nantilah kita tengok. Nanti kita akan tengok yang sudah menjadi baru-baru. Boleh lah kalau dulu kan kalau musim bunga durian dalam 5-6 ribu boleh sebulan lah. Macam mana cara bela ini? Tidak payah beli dia punya batang. Beli punya batang. Buat dia punya kotak ini potong potong dia punya itu dalam kita mau jagalah tengok dia naik ke tidak. Kalau dia tidak naik kita buka, kalau dia sudah naik dia pandai. Kelulut tuh dia datang sendirilah. Kita belilah batang ini. Oh, beli batang ini. Beli batang ini. Macam mana ya, dari kelulut? Beserta dengan memang kelulut, kelulut sekali. Oh, kita beli ya. Oh, ah. Okay. Beli. Berapa itu satu batang tuh? Saya dulu beli 100 satu batang lah. Oh. Oke, baru saya faham. Dia dengan dengan kelulut sekali. Buat buat sangka dia. Tidak. Dia panggil panggil bunyi tu bunyi nanti orang datang. Tidaklah. Batang dengan kelulut. Belajar macam mana mereka. Cikgu Rebecca. Boleh tanya? Ya. Cikgu betul ke? Ya. Cikgu macam saya. Adalah. Cikgu kindergarten saja. Kindergarten. Ya. Oh, mengajar so, mana? Punya. Kat JB. Oh, swasta punya. Ya, swasta. Kindergarten. Oh, okey, okey, okey. Okay, saya ingatkan. Ya. Cikgu macam saya, kan. Government servant. Patutlah, saya heran kan? Eh, ya. Cikgu, sekarang ni kan kerja. Ya, susah nak minta cuti kan? Ah. Swasta, swasta. Ah, minta cuti je. Okey. Ah, tengok keadaan juga. Ah. Sekarang ni minta cuti berapa? Ha? Berapa hari cuti? 8 hari. 8 hari? Ya. Wah, best lah. Jalan-jalan. Ikut lima bun. Saya kena tunggu cuti sekolah baru dapat bergerak. Ya lo, tadi mengajar enggak? Tadi saya cuti hari ini. Kemarin istri saya cuti.
cerita dia macam ni. Hari Rabu tu kan, anak saya yang ikut istri saya tu jatuh. Jatuh di parit sini dia, dahi dia sini luka. Lima jahitan. Memang terbelah sini dia. Besar. So kemarin mak dia, mami dia cuti jaga dia. So hari ni saya cuti sebab dia istri saya pergi kursus. Jam tu cerita dia. So hari ni tak kerja lah. Semoga cepat tu sembuh lah. Ya. Yang sebotol ini kita RM50 original. Tanpa campuran apa-apa. Ini bagus untuk kita punya kesihatan, boleh menyembuhkan pelbagai penyakit eh. Kalau kita nak pagi-pagi nak minum lemon kafe apa tu air air ais wam dengan lemon letak sedikit madu ni. So, ini dia guys. Ini dia punya tu campuran. Oh, ini bukan ni. Ini jangan. Minum. Okey, saya tanpa rasa malu. Saya akan duduklah. Ambil mereka itu. Tuangkan orange lemon sini. Okey. Abun, melayan diri sendiri abun. Layan ya, diri sendiri. Terima kasih kepada Encik Roger, Tuan Rogers. Sudi membawa kita ke rumah beliau di sini memang Kampung Tarat. Kampung Kampung Tarat Serian Tarat Melawi. Tarat Melawi. Boleh lah kita masak ini. Oh, boleh. Wah, pala empurau. Kita nak masak apa ni nanti? Kasih sejukkanlah beku. Oh, lapar rempah aja ada dalam dapur masuk boleh, ke rumah boleh. Ini kasih itu apa tu? Itu dia kepala empurau. Ada situ kah? Itu ada air ke tu? Ada. Tak air tu. Duduk. Justin, ambil video sekejap Justin. Ambil video sekejap untuk opening. Nah, tolong dia orang buat aku makan. Oh, boleh buka kasut. Kira cancel lah ikut nonton bol. Panas di luar. Sikit pula kan dia. Pergi pantainya. Malas lah. Kalau panas di luar. Oh, menagih badinya. Kini kita. Kalau mau masak nasi, masak makan sini dulu pun tidak apa. Yuk masak tu dulu. Ya lah, bagus. Ada dapur ke sini kan? Hey guys, kita di rumah Roger sini. Kona nak pergi tengok kelulut ujung-ujung. Albut masak empurau, kepala empurau. Okay, Abun nak masak empurau guys. Okay, ini dia sifu Abun dia nak masak empurau. Okay dah. Okay, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Sekarang ini saya berada di rumah Tuan Rogers, yang pemilik rumah inilah ya, yang telah bawa saya tadi pergi ke Pam Empurau, pergi tengok kelulut. Sekarang ini masa saya untuk memasak ini. Ini kepala ikan empurau daripada kapit. Ini bukan daripada Pam tadi ya. Ini dia empuraunya. So nampak sikit jelah ni tapi cukuplah untuk kita masak pada hari ini. Kita boleh makan bersama-sama. So kita akan masak dia steam nanti, steam halia sahaja. Itu sahaja guys. Okay guys, jam sekarang ini sudah hampir pukul 2. Jadi saya perlu bergerak balik lah, pulang ke rumah. Sebab nanti dalam pukul 3 itu saya ada talimat. Hal kerja lah, hal tugas tu. Jadi saya nak minta diri dulu dengan kawan-kawan yang ada di sini, tuan rumah ni, Encik Rogers ya. Dan juga Sifu Abun Bilun, dia sedang dalam rumah tu masak. Jadi kita bagi tahu dulu sebelum kita bergerak balik lah. Jom. Saya biasa pakai yang letak mungkin macam gitu dia. Ramai. Okay. Si. Kok. Betarok. Kok sini ya. Asyik kan. Okay, nanti thank you. Okay, masukkan ini apa namanya? Sumpul ini masak. Ha, pergi makan dulu pas sumpul. Kalau minta diri dulu. Saya ada talimat nanti pukul 3. Online punya talimat. Hal sekolah lah biasa tu. Cikgu mana ada cuti? Balik cikgu. Talimat pukul 3. Balik ke cikgu? Oh, tak ikut masakan tu ni. Ya. Itulah miss ya. Kenapalah merasa masakan saya tu? Abun. Okey. Saya minta diri dulu. Saya something dulu. Saya akan datang kucing lagi. Okey. Boleh jumpa lagi kita nanti. Okey. Justin. Okey.
Horas Ranger, bye-bye. Bye-bye. Okay, Abon, see you next time. Jangan lupa. Enjoy your stay in Kuching, okay. Ha, Abon. Okay. Pulang dulu, bye-bye. Bye-bye. Ya, ya, ya. Ya, Jess, main kukul mau. Iya, Mas Ed. Ya. Adi Dennis, kadang-kadang udah pun deserian. Nah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kita bergerak balik, guys. Sudah. Bagi tahu dia orang nak balik. Ah, menyusahkan juga talimat ni. Tapi tak apalah. Itu dah tugas, tugas resmi. Jom kita balik, guys. Oke, okay, guys. Nah, rasanya itu sajalah video kita untuk kali ini. Saya harap semuanya terhibur lah menonton video saya. Tapi saya mohon maaf dulu karena konten saya, isi konten saya di video ini mungkin kelihatan agak kucak kacir lah, kelam kabut. Nah, sebenarnya plan saya cuma mau bertemu dengan Sipu Abun Bilun, tapi terjumpa tempat yang bagus yang boleh dijadikan konten, so saya buatlah. Nah, sayangnya agak kelam kabut. Walau bagaimanapun, saya harap anda semua terhiburlah dan juga ada mendapat sedikit info daripada video ini. Ya. Sekarang ini saya on the way pulang karena jam 3 nanti saya ada taklimat online. Ya, hal kerja lah. Jadi terima kasih sekali lagi karena sudah menonton. Jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Ciao dulu. Bye-bye.